kalau perlu nanti suruh Cici pergi ke sekolah ya. Sari, Cici akan review. Oke. Green ya. Wah. Nanti Sari tanya lah adik Sari. Di Malaysia sekarang menggunakan aplikasi canggih ya. Drop it. Oh hai, oh halo. Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, ada salah satu subscriber yang selalu membagikan link kepada Sari ya. Sari penasaran apa isinya kaitan dengan sekolah ataupun guru di Malaysia ini. Wah, Sari juga sangat penasaran kan, dikarenakan Sari juga mempunyai adik di Malaysia ini. Adik Sari itu sekarang sudah darjah 4 ya teman-teman. Sari penasaran juga gimana isi di dalam sekolah di Malaysia ini. Kebetulan Sari itu tak pernah masuk ke sekolah adik Sari juga, dikarenakan selalunya mama atau tak dedi bapak saja yang ke sekolah kan. Kalau Sari ya busy biasa, ada hal Sari selalunya hanya mungkin beberapa kali Sari angkat adik Sari ataupun Sari hantar ke sekolah saja, tapi untuk urusan semua-semua ya biar orang tua yang uruskan kan. Oke, di video kali ini dia mengirimkan link, adalah tajuknya adalah vlog day in life, day in the life of a Malaysian teacher. Oke, ini adalah keseharian guru di Malaysia ataupun cikgu di Malaysia ataupun teacher di Malaysia. Oh ya, kalau di Malaysia ini penyebutan teacher itu biasa selalu dengar cikgu kan. Kalau di sini digunakan juga ke? Oh ya, Sari mau tanya, kalau di Malaysia digunakan juga ke panggilan guru? Guru, kalau di Indonesia kami hanya panggilkan guru, ibu guru, bapak guru, seperti itu. Kalau untuk cikgu itu kita tak gunakan ya teman-teman. Oke lah, tanpa lama-lama lagi kita tengok dulu videonya, nanti kita akan bahas. Pada duty tadi, kalau masuk ke dalam kelas tahun. Oh, ini tahun 4 ya, sama macam Sari. Tahun 4 juga adik Sari ya. Wah, sangat besar ya sekolahnya. Oh, ini di dalam kelasnya. Wah. Wah, canggihnya ya teman-teman. Menggunakan ini ke? Tak pakai. Pakai itu whiteboard ke blackboard ke papan tulis. Wah, canggih betul. Ini di mana ya, teman-teman? Maksudnya di negeri mana? Wow. Oke, sekarang apa yang cikgu nampak di sini? Ini adalah Chromebook di mana saya akan gunakan dalam kelas saya kejap nanti. Jadi saya kena pastikan Chromebook ini dah charge penuh dan saya kena buat setting balik. Wow. Untuk semua Chromebook ini untuk masuk ke dalam profil motherboard saya. Ini tablet, tablet ke laptop macam itu dikasih dengan student, apa maksudnya murid. Wow. Wah, canggih ya teman-teman. Hah? Sari selama ini tak tahu ya, adik Sari tak pernah cerita Sari. Ternyata macam ini. Wah, ini sudah canggih kan? Wow. Dikasih laptop, ini adalah darjah kan? Wah, darjah. Seperti ini. Gimana sekolah menengahnya ya, teman-teman? Tak menyangka betul. Oke, sekarang dah pukul 1:30 di mana sekolah dah habis dan saya pun nak balik ke rumah. Oke, jadi saya akan kemaskan barang saya dan saya akan balik ke rumah. Wow. Sudah
lepas sekolah ya, Cigu. Ini by the way di negeri mana ya teman-teman? Kalau kalian tahu, kalian boleh komen juga di kolom komentar ya. Thanks for watching. Oke teman-teman, tadi kita sudah tengok sama-sama ya. Sari betul-betul tak menyangka. Sekarang, iya itu sekolah sekolah darjah ya, sekolah rendah di Malaysia sekarang menggunakan aplikasi canggih ya. Bukan guna apa papan tulis ke? Apa blackboard ke, whiteboard ke? Wow, sekarang sudah pakai touchscreen ya. Wah. Nanti Sari tanya lah adik Sari. Sekarang dia sekolah. So, nanti Sari tanya dulu. Betul ke macam itu? Dia tak pernah cerita pasalnya sama Sari. Oke, nanti kita tanya dia ya. Kalau perlu nanti suruh Cici pergi ke sekolah ya. Sari, Cici akan review. Oke, teman-teman. Tadi itu adalah kecanggihan ya. Sari pun tak menyangka. Padahal adik Sari sendiri sekolah di sini ya kan. Dia tak pernah cerita. Oh, sekarang sudah ada canggih, tak pakai whiteboard lagi, blackboard lagi, sudah pakai touchscreen ya. Lebih memudahkan. Dan juga tadi diberikan laptop ya. By the way, itu laptop bukan dibagikan, itu punya sekolah, bukan dibawa balik kan teman-teman. Setahu Sari macam itu, disebabkan adik Sari kalau laptop tadi ataupun tab itu mereka ada dikasih katanya. Tapi untuk touchscreen itu macam board itu ya, dia tak ada cerita seperti itu. Wah terbaik ya, makin lama makin canggih ya. Oh Sari baru tahu ya. Oke okay, itu aja video kali ini ya teman-teman. Oke okay, ini adalah Sari baru tahu lagi hal ini ya. Oh, good, good, good. Apakah semua di sekolah di Malaysia sudah membuat seperti ini ya, teman-teman? Bagaimana pendapat kalian? Tulis komen di kolom komentar dekat bawah. Thank you so much for watching. See you on my next video. Miss Sari di sini. Bye! Oke, teman-teman. Seperti inilah sekolah di Malaysia. Kalau ini adalah sekolah menengah ya. Ini di daerah Ceras ya teman-teman. Kebetulan ini sudah petang, mungkin mereka sudah balik sekolah ya. Beginilah penampakannya. Nah besar kan. Ini sekolah menengah kebangsaan ya teman-teman. Biasanya di sini ramai budak-budak kan kalau lepas balik sekolah. Kalau di Indonesia ini serupa macam SMP ataupun sekolah menengah pertama ya. Dan di sebelahnya ini sebelahnya saja, ini adalah sekolah rendah ataupun kalau di Indonesia namanya SD ataupun sekolah dasar teman-teman. Ini dia sekolah jenis kebangsaan Cina, oke? Okay? Ini SJKC Bandar Sungai Long. Ini di daerah Selangor ya teman-teman. Seperti itu.